FD, pria asal Banyumas yang melakukan insest dengan putri kandungnya sendiri kini berhasil dibekuk oleh polisi. Rupanya pria berusia 57 tahun itu memiliki 3 orang istri. Sementara E, putri kandungnya yang berhubungan insest dengannya merupakan anak dari istri ketiganya. Inilah tampak dari Rudy yang telah memiliki hubungan terlarang dengan putri kandungnya dari tahun 2013 silam. Selain berhubungan badan, Rudy juga telah membunuh 7 bayi hasil hubungan incest tersebut. Rudy menjadi tersangka hubungan terlarang dengan E di Banyumas, Jawa Tengah dengan putrinya berinisial E. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi mengatakan bahwa Rudy sehari-hari bekerja sebagai dukun spiritual. Selain itu, aktivitas kesehariannya Rudy kerap pergi memancing di sungai. Agus mengungkapkan Rudy total memiliki 3 orang istri. Istri pertamanya dinikahi secara sah, sedangkan istri kedua dan ketiga dinikahi Rudy secara siri. Namun menurut Agus, tersangka telah menceraikan istri yang pertama dan kedua. Sementara anak perempuan berinisial E itu merupakan anak pertama Rudy dengan istri ketiganya. Agus menuturkan selama ini Rudy tinggal berdua bersama anaknya di sebuah gubuk yang dulunya berdiri di kebun lokasi penemuan kerangka bayi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!